B05 1 Romawi 2021 SPKT Polres Bitung Polda Capable untuk kejadian hari Senin 11 Januari 2021 TKP Jalan Pilang Lukong sebelah jembatan Pilang. Untuk kerugiannya diperkirakan kurang lebih 1 miliar. Untuk proses penangkapan sekitar tanggal 30 November 2021 unit personal Reskrim melaksanakan penangkapan di depan SMP Negeri 7. Untuk pelapor Rama RC, umur 21 tahun. Alamat Jalan Jenderal Sudirman RT 37 RW 15, Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Untuk pelaku berinisial D alias Mawan alias Mawe, umur 29 tahun. Untuk alamat Jalan Seberang, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Jadi tersangka ini merupakan TO, salah satu TO daripada operasi tertib menumbing 2021. Melewati dengan merusak gembok gerbang dan dari gerbang tersebut gudang sekitar kurang lebih 200 meter dan menggunakan alat pemotong dan barang-barang tersebut diangkut menggunakan truk dan barang tersebut sudah dijual kepada saudara Mas Gondrong dan sudah dijual ke Jakarta. Itu kejadiannya malam atau siang pagi? Siang dan malam. Berulang. Jadi kejadiannya dilakukan berulang kali. Sendiri ya? 8 orang. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya sebagian sudah dilakukan penangkapan. Belum, masih ada dua lagi yang belum ditangkap. Untuk pasal dikenakan pasal 363 KUHP pidana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.